Assalamualaikum Bapak Ibu dan seluruh pemirsa, sahabat Warung Properti dimanapun Anda berada. Semoga hari ini semua sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Bapak Ibu, hari ini saya sedang berada di Desa Karangjaya, Kecamatan Tirtamulya, Kabupaten Karawang ya. Di video kali ini saya akan menawarkan satu area berupa tempat usaha dan rumah tinggal ya. Ya, seperti ini halaman depannya. Kita lihat dari dekat ya. Mulai dari bangunan toko yang paling pinggir yang warna kuning itu, terus ke utara sini. Ini ada dua ya yang pakai rolling door warna biru. Ya, sampai di sini. Lebar mukanya sekitar 16 meter. Baiklah Bapak Ibu, sebelum saya lanjut menunjukkan batas-batasnya, saya akan tunjukkan dulu akses jalan depan yang tepat berada di rumah dan toko ini. Ya, seperti ini pemirsa, nampak dari depan toko dan rumahnya seperti itu ya. Itu yang di depan sana. Sementara ini adalah akses jalan utama, yaitu Jalan Parakan Mulia. Yang ke selatan sana itu adalah menuju ke Kota Cikampek yang hanya berjarak sekitar 1 kilo dari sini. Sedangkan yang ke utara ini adalah jalan menuju Kecamatan Cilamaya, atau bisa juga nanti di depan sana belok kiri sampai ke pusat kota Karawang. Lokasinya sangat strategis ya, tepat di pinggir jalan utama ini. Batas-batasnya mulai dari sini ya, tepat di depan toko yang warna kuning ini. Ini di bawah ada pondasi ya. Ya, di sini Bapak Ibu, ini adalah batas sebelah selatan. Dari sini ke utara, ini terlihat ada beberapa toko ya. Terus ke sana, mari kita lihat lebih dekat. Ada beberapa toko yang di sini sudah siap dijalankan. Ke utaranya hingga sampai di batas tembok ini ya. Lebar mukanya sekitar 15 meter. Kemudian dari sini lewat samping rumah ini terus ke belakang. Mari kita lihat area belakangnya. Tembok yang sebelah kanan adalah tembok rumah tinggalnya ya. Rumahnya besar, terdiri dari 3 kamar di dalam, 1 dapur dan 2 kamar mandi ya. Tetapi saya tidak akan masuk ke rumah sana nanti, karena ini fokus kita jualan tanah ya, dan lokasi untuk tempat usaha. Ya, ini adalah bagian belakang sebagai pembatas tembok dari rumah tetangga ya. Untuk tanah yang kosongnya ini masih masuk dalam hitungan tanah yang dijual. Untuk ukuran panjang ke belakangnya antara kanan kirinya beda ya, karena bentuknya tidak persegi panjang tetapi sedikit mengerucut. Ya, sampai di sini ya. Dari sini terus kembali ke depan. Total keseluruhan luas tanahnya adalah 424 meter persegi dengan legalitas sertifikat hak milik. Tanah dan bangunan ini dengan lokasi yang strategis tepat di pinggir jalan utama akan dijual oleh pemiliknya dengan harga penawaran yaitu 750 juta rupiah. Dan tentunya harga ini masih bisa nego ya, karena saya hanya menyampaikan seperti keinginan dari yang punya tanah dan rumah ini. Silahkan tentu saja Bapak Ibu yang ada niat atau sedang mencari tanah
untuk lokasi usaha, ini ada kesempatan bagus. Boleh survei langsung datang ke sini ya. Nanti kalau cocok silakan langsung saja negosiasi harga dengan pemilik dari rumah ini. Ya, dari saya cukup sekian. Semoga informasinya bermanfaat. Mohon dukungan terus untuk channel saya dengan cara like, subscribe, dan komentarnya silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.